Salam Media Sriwijaya. Momen hari ulang tahun Bayangkara, puluhan TNI Koramil 01405 Tebing Tinggi bikin kejutan. Puluhan anggota TNI dari Koramil 01405 Tebing Tinggi 4 Lawang, dipimpin langsung oleh Danramil 01405 Tebing Tinggi, Kapten Gunawan di momentum hari ulang tahun Bayangkara ke-76 tahun 2022 membawa hadiah tumpeng sebagai wujud sinergi TNI-Polri. Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022 sekitar pukul 10 WIB. Kejutan ini datang di tengah-tengah anggota Polsek Tebing Tinggi Polres 4 Lawang sedang melakukan kegiatan panen ubi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Tebing Tinggi AKP M. Aidil Fitri SHMM, berubah heboh tak kalah Kapten Gunawan dan Ramil 01405 Tebing Tinggi keluar dari mobil sambil membawa nasi tumpeng. HUT Bayangkara ke-76 tahun 2022, dijadikan Koramil 01405 Tebing Tinggi 4 Lawang sebagai bentuk solidaritas dan sinergitas yang solid antara TNI Polri dalam mendukung program pemerintah terutama program pemerintah daerah Kabupaten 4 Lawang, Kapten Gunawan, dan Rami 01405 Tebing Tinggi 4 Lawang, di hadapan seluruh personel Polsek Tebing Tinggi. Mengucapkan hari ulang tahun Bayangkara dan beliau menuturkan apa yang diberikan jangan dinilai dari tumpeng akan tetapi sebagai bentuk sinergitas TNI Polri. Hari ini kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 Bayangkara, TNI Polri sinergitas tetap solid, dalam membangun 4 Lawang, kami dari Koramil 01 Tebing Tinggi selalu bersinergi, TNI Polri bersama saling mendukung program-program yang dilaksanakan Pemda Kabupaten 4 Lawang, terima kasih selamat ulang tahun Bayangkara ke-76 terimaksih, ungkapnya. Hal senada juga disampaikan Kapolsek Tebing Tinggi, AKPM Aidil Fitri SHMM, menyampaikan rasa terima kasih atas kedatangan Danrami dan anggota Koramil 01405 Tebing Tinggi ke Polsek, dirinya merasa senang dengan kedatangan serta kejutan yang diberikan. Terima kasih Bapak Danramil 01 Tebing Tinggi dan jajaran. Saya selaku Kapolsek agak terharu hari ini. Tadi kami sedang kurvi gotong royong lagi panen ubi. Pak Danramil dan teman-teman datang ke Polsek kami untuk memberikan doa. Dan lebih dari itu kami diberikan tumpeng untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal jariah Bapak sekalian dicatat sebagai amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berharap TNI Polri tetap solid tetap bersinergi terus. Harapnya. Sebelum melakukan pemotongan tumpeng, dimeriahkan dengan yel-yel, Bayangkara Sriwijaya, Sriwijaya Bayangkara. Beserta rekan-rekan dari jajaran Koramil 0405, Kodim Lahat, saya selaku Kapolsek Tebing Tinggi agak terharu pagi ini. Kami tadi lagi kurve, lagi gotong royong, lagi panen ubi. Pak Danramil beserta kawan-kawan personil Koramil hadir ke Polsek kami memberikan doa selamat. Lebih daripada itu kami diberikan tumpeng. Untuk itu kami mengucapkan ribuan terima kasih, rasa syukur yang mendalam. Terima kasih atas kerjasama yang baik kita selama ini. Semoga amal jariah bapak-bapak sekalian dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita semua berharap supaya TNI Polri tetap solid, tetap bersinergi. Bayangkara! Sriwijaya! Sriwijaya! Bayangkara! Kami keluarga besar Koramil 01 Tebing Tinggi mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-76 sinergitas.